Kita makan akan kasih uang lebih dari biasa. Mana Mas? Jangan pergi. Tolong, Mas. Tolong, 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 setan. Laki-laki itu sudah tahu rahasia aku. Aku harus habisi dia. Besok ada uang kan buat bayaran sekolah. Mudah-mudahan aja Pak Wicaksono mencairkan uang Bapak untuk gaji bulan ini ya. Soalnya bulan lalu Bapak udah kasbon. Pak, perlu nggak ya kalau Ibu cari kerjaan baru lagi? Nggak usah, Bu. Bapak rasa gaji Bapak di kerjaan ini udah cukup lah. Tolong! 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 Apa itu? Mas, ada setan, Pak. Hah? Penari itu. Sumirah, Pak. Sumirah? Iya, Pak. Dia ngejar-ngejar saya, Pak. Tolong, Pak. Mas. Ibu sama Laras pulang aja duluan. Hati-hati ya. Iya, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Di mana? Di sana, Pak. Iya, dia ngejar saya, Pak. Duh, gara-gara pulang kemalaman, terpaksa aku harus jalan kaki nih. Banget ya, serem. Pak, itu Sumirah, Pak. Hei, mau kemana kamu? Tidak mau mati. Kamu boleh menang saat ini,
tapi aku akan datang kembali untuk membalaskan dendamku padamu. Untung Pak Gada sempat menolong wanita tadi. Kalau tidak, perempuan mengerikan ini pasti masih berkelan ke kita dan mencari mangsa perempuan-perempuan muda lainnya. Saya masih beruntung ketemu sama wanita lemah tadi. Sekarang tugas saya adalah mencari lonceng yang biasa digunakan wanita tua itu untuk ritualnya. Jangan sampai lonceng itu ditemukan oleh orang-orang yang salah. Betul, Pak. Ayo, Pak. Kita pulang. Penangkaran ikan keluarga saya. Maaf, Den. Kami juga nggak tahu kalau ikan-ikan ini bisa mati mendadak. Kenapa kalian jawab nggak tahu? Pak, sama Pak tahu ya. Saya ini rugi nih gara-gara Bapak. Terus Bapak bilang nggak tahu. Kalian sengaja yang bikin saya rugi ya? Iya. Ada apa sih, Mas? Kok Mas Adi bentak-bentak Bapak sama Ibu? Ras. Lihat deh, mereka ini nggak becus ngurus penangkaran ikan keluarga saya. Pada mati semua. Kalian dengar ya, jangan mentang-mentang saya akan nikahin Laras, kalian bisa kerja seenak jidat kalian di sini. Enggak, Den. Maaf, Den. Sejak Den Adit dan Laras kecil, kami merawat ikan-ikan ini dengan sepenuh hati. Ya, cek yang benar dong.